pilih audio sing beto karita telung trailer niku. Nah, masya Allah, mugi-mugi pilih audio sampai tambah barokah. Ini luar biasa. Soal sinema diberi telung trailer. Nah, oke, jadi ini untuk armadanya Abah Termaji sudah datang ya. Ini di kediaman Gus Ikdam atau Sabilo Taubah. Ini dan juga ada armadanya HSM atau Sayap Mas. Terus yang ini itu adalah kalau nggak salah ya armadanya Bupati Malang Abah Sanusi. Dan tak lupa ya di sini itu ada fotonya Kaji Baki. Ini adalah wakil Bupati Blitar yang terpilih tahun 2024-2029. Nah, wongi teko. Suasana di malam hari ini di sini seperti ini, Lur. Oke, nanti kita lanjut lagi ya videonya. Nah, ini tim hatronya sudah datang juga ini. Nah, ini, Lur. Dari tim hatro apa gitu nih, Mas? Sabilo Taubah. Nah, ini, Lur. Ini juga sudah datang. Nah, ini Cak Badol wis teko, Lur. Cak Badol langsung diserbu ibu-ibu. Ibu-ibu adalah ras terkuat di bumi. Kuwi Badol ya kuwi. Oh, Badol. Nah, ini anaknya Gus Idam yang kecil. Nah, itu kakinya kelihatan. Siapa sih? Gus Novel. Novel. Ya, ini kaki kelihatan itu. Nah, itu anaknya. Nah, ini Gus Novel. Jamaahnya full, Lur. Full banget. Sampai Sorsengon sana, terus di luar sana. Ini jamaah di Sorsengon depan kereta. Sorsengonnya ini, terus ini yang lapak. Sampai selesai jam 1 paling, Mas. Oh, jam 1. Oke. Kelar kita ke depan loh. Nah, ini udah berpacu kereta loh. Di sini. Nah, ini jamaahnya sampai rene-rene barang, Lur. Begini ya, kayak ini. Nah, ini ya. Oh, luar biasa. Terus, nah ini jeblok di sini karena habis hujan, Lur. Wah, ini sampai rene-rene. Ini
alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma sholli ala man ka'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairul anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subihu bil hajmi fitulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Hadirin hormat, para alim, para ulama, para sepuh wali khusus, ibunda dalam, panjenenganipun almarhumah Ibnu Hajar Ahmadul Walidah. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan zahir dan batin. Dan semoga kita semua mendapatkan barokah manfaat ilmu beliau. Dan dengan rasa hormati seluruh dulur-dulur ingat sampun nyempuyung kegiatan rutinan setiap malam Selasa niki dalam bentuk apapun itu, mungkin-mungkin sedaya ingat khidmah dipun pengiris di kalangan kata dan mungkin-mungkin dipun ingkah terjadi putri Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mungkin-mungkin karena suyo tonggo-tonggo masyarakat sekitar Makassar Utoba Karangayam Kunir, semoga semua yang ikut semangat nyembuyung kegiatan rutin pengajian dan sholawat ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudah semua urusan-urusannya, dan semoga semua kelak ketika memang sudah waktunya berakhir dengan husnul khotimah. Malam hari ini luar biasa, ada 5 sound system yang ikut khidmat di tempat ini. Jadi khidmat melong masang tapi berangsa melompok saya namun barokah saya panjenengan-panjenengan, barokah ilmu, barokah jamaah. Yang pertama ada BP Audio itu sakit malam. Hari ini 3 kareta. Jadi terung trailer, mungkin kisahnya tambah barokah. Ada SLM Audio, Mekar Sari Audio, Elja Audio, Kumis Audio. Mungkin-mungkin studio son-son yang kaget makan lagi dan yang pernah masang di sini. Semoga sonnya diberi kelancaran, dijauhkan dari musibah dan bala, dan semoga tambah rezeki ini lan barokai. Lan alhamdulillah, dalu niko kita sedoyo rawan tamu-tamu yang sangat luar biasa, wonten kangge Allah, ingkang dalam badan sebutih kopiah hitam ini, sarung batik hitam series ini, niki Bupati Malang, panjenenganipun Abah Sanusi. Semoga jabatan beliau barokah manfaat untuk masyarakat Malang, dan semoga Abah Sanusi senantiasa amanah dan istiqomah. Amin Allahumma amin. Luar biasa rumiyin Abah Sanusi sadèrèngipun berangkat bupati ke sini. Dulu sudah pernah menjadi Bupati Malang, terus mau berangkat lagi sowan panjenengan sedoyo. Dan ini sasampune dados kapten merantos pelantikan Beijing Februari mriki malih, mugi-mugi dipun paring kelancaran dalam menata Malang dan mengayomi masyarakat Malang. Amin Allahumma amin. Dan yang paling penting, semoga Basari ini senantiasa sehat lahir batin, lan mugi-mugi umure barokah. Jadi biasanya energi itu biasanya yang tidak menambah hadir cantik-cantik, malam hari ini khusus untuk malam ini bersama keluarganya, istrinya, putranya, mantunya, putunya, masya Allah, saking bunganya, saking senangnya. Dan alhamdulillah tadi ketika keliling panggil rakyatnya berwadah, sebundan lagi, bikin nol, sing Bunti Malang, Bunti Kakak, masya Allah, alhamdulillah. Lalu untuk kiri kawulan ini wonten Abah Darmaji, beliau adalah owner dari BP Audio.
sing kita kareta telung trailer niku. Nah, masyaallah. Mugi-mugi dari audio sampai tanggal barokah. Ini luar biasa. Sorsi memang diberi telung trailer sampai terkentang, sampai rokok, wis sampai serobah. Luar biasa. Full. Niku volume sangat saya dikecilkan karena memang jamaah gak kuat kursane. Daripada orang-orang yang sering berlatih atau berdiri gitu lah. Kalau ngelih nyambahin orang-orang mau ngelih atau berdiri ya mah repot. Itu viral. Nah, ini luar biasa. Apalagi Mas ini juga salah satu orang yang harus kita tiru ke dermawanannya. Dermawan semangat, etos kerjanya tinggi, luar biasa. Mugi-mugi dari audio senantiasa sukses dan senantiasa terus jaya. Amin Allahumma amin. Wonten sebelah ibu ini Abah Sulaiman Gundang Legi. Saya ketahui yang sering datang ke sini. Bahkan beberapa waktu alhamdulillah kula sadar hadir dan dalam hidup beliau. Ini saya emas Abah Sulaiman ini. Jadi ini umroh lalu kita bidara-bidara itu nanti sarang. Karena kula itu ngawal hampir 600 jamaah akhirnya gak bisa ketemu, ya ketemu beberapa tapi gak bisa ngopi bareng. Kula ngomong 560 jamaah karena sing urung telah wis gundul mari telah urung sa'i balik ini kamar turu mulai ini pesawat dan sing nyimpen rokok wongnya macem-macem SD akhirnya wis gak ober sempat ketemu Abah Sulaiman. Pulang nyampe rumah 2 hari langsung acara di rumah beliau. Jadi beliau beda, tidak luar biasa. Tapi yang hadir juga luar biasa, acaranya juga lancar, alhamdulillah. Semoga dengan keistimewaan Abah Sulaiman ini, beliau juga sangat sahok, dermawan, luar biasa Abah Sulaiman ini. Kemati dan selalu menghormati orang tua beliau. Jadi yang sering saya ingat itu beliau itu ketika jariah atau sudakoh orang saja itu biasanya sering mensudakohkan atas nama orang tua beliau. Jadi beliau pernah bercerita bahwasanya memang orang tuanya dulu berangkat dari yang biasa, berangkat dari yang biasa. Alhamdulillah, maka itu krono yang sepain itu sering. Jadi seorang yang tutulan, yang ngopong, itu dia diborong. Mengambil rezeki nopo padahal di penjara atau di hotel tasik barat di wadai tapi banyak orang belum itu terpecah dari nopo karena tidak rasmi dan beliau sejak sudah seperti ini akhirnya ada cepat baru le ada sampai yang dia sering burung dibagikan dan akhirnya menjadi jariah ayahnya kemudian akhirnya sini berdoa anaknya sini motel seperti motel panen yang mana putranya Abah Sulaiman masal salah dunia unlimited. Wah, sayap mas semoga terus sukses dan jaya. Malam hari ini juga bersama istri beliau dan ini kamu dumping ini ya istrinya Abah Sulaiman biasanya gak diajak ini diajak yang sebelahnya itu Bunda Rita ini yang sering ngasih dia umroh ini Bunda ini nanti kalau ada umroh sehingga iya dia nih Bunda bisa lolos kalau mikir dari tak sebelahnya itu istrinya Abah Dermaji yang butuh hitam alhamdulillah luar biasa satu warga di Dermaji akhirnya beliau barokah dan ini jenengan belum berkeluarga yus ngaji Dewi Ali ngaji Dewi ini pun malah mencari pasanganmu malah beres alhamdulillah ngapun kita nih wow hari mahal dia langsung mabruk apa mabruk karpe sahadur nih karpe ngucap nih dungo dan kagem anak kula niku wau Ahmad Novel Zubiri Jilal Mawir ulang tahun yang ketiga yang turun ngagem anak kula niku minas solihin ahli ini wa ahli khair dan semoga bisa meneruskan perjuangan kakek-kakeknya mugi-mugi yo ngalim yo istiqomah yo solih dan mugi-mugi birrul walidain. Tapi nilai itu kulon ini lagi susah biaran ini susah ini susah tapi ya kudu rido biaran iman ya iman tapi kudu rido jadi waktu dalam niku
malamnya ngaji di Jogja, tiba-tiba pagi itu kula niku mboten ngertos. Isuk niki kula niku jajal pengen delok video kula wekdal nang Jogja. Kula niku duwe iso delok TikTok tapi ra duwe TikTok mule piye? Ora duwe akun ya berarti. Jadi iso delok prok tapi ga iso upload. Emek delok. Lah biasane kula mbak TikTok niku kadang gambare yo ngene muncul aku tak terus ini seret. Anak-anak sebelum mengalami suara aku diri dalam mantun itu tiba-tiba kok beberapa kali itu tiba-tiba muncul itu Vespa ini kenangan ini moro-moro itu Vespa nah kalau ini padahal kan ya dolanan di beda motor kan Ninja ngunung-ngunung ya itu kok moro-moro muncul Vespa ini apa? Terus akhirnya kalau itu dulu soli WA Rincang Magetan Mas Gitan itu moro-moro ke soli Vespa.